Saya minta tolong.
tolong kalau bisa minta tolong kekeluargaan, Pak. Baik. Kalau memang Bapak mintanya saya damaikan secara kekeluargaan, Pak, ya. Bapak nggak perlu kemana-mana. Bapak saya suruh cukup dengarkan saja saya menjelaskan di sini sampai selesai. Itu sudah sangat membantu saya. Yang saya antar pulang. Tetapi Pak, di sini yang perlu Bapak ketahui, karena di sini Pak menyangkut nyawa seseorang dan permasalahan Rasuti masuk kita rahasiakan dari pihak keluarganya korban. Sampai saat ini keluarga korban belum mengetahui bahwa kecelakaan ini adalah keponakan Rasutinya, ngerti? Iya Pak, ngerti Pak. Menyangkut seragam dan jabatan saya juga yang saya terbarukan di sini Pak, karena saya membantu di pihak yang salah. Iya, paham. Paham Pak, paham. Jadi saya tanyakan kepada Bapak, apakah sebelum saya tiba nanti di rumah Bapak, Bapak sanggup merahasiakan permasalahan ini sementara dari semua orang? Sanggup Pak, sanggup. Bapak tahu merahasiakan bagaimana? Ya, saya tidak mau bidang-bidang ke siapa-siapa, Pak. Iya, benar sekali, Pak. Jangan dulu bicara-bicara kepada keluarga Bapak yang lain ataupun orang-orang di sekitaran Bapak. Karena kenapa, Pak? Orang di sekitaran Bapak nanti menimbulkan keributan. Tidak gembor bisa-bisa jadi pingsan. Didengar banyak orang, kita sama-sama belum tahu keberadaan keluarga ini bisa saja salah satu jiran-jiran tetangga Bapak yang di rumah adalah keluarga korban, kita kan belum tahu, Pak, ya? Iya, Pak, iya. Jadi maksud saya, untuk sementara dari sana cukup Bapak dulu yang tahu. Sampainya nanti kita di depan Bapak, baru siapa yang mau kita kabari sama-sama. Kita tentukan di mana baiknya, ngerti? Iya, Pak, pokoknya gimana punya yang baik dong sama Bapak. Agar iya, saya bantu. Saya bantu, tetapi di sini, Pak, tapi di sini Bapak harus bantu saya merahasiakan permasalahan ini. Iya Pak. Ngeri. Tetapi Pak, apabila malah sebaliknya, sebelum nanti saya tiba bersama keponakan Bapak di rumah Bapak, tetapi dari sini saya sudah dengar Bapak di sana bicara-bicara kecelakaan atau kepolisian kepada orang-orang. Oh maaf Pak, perdamaian ini langsung saya batalkan, saya pastikan. Jadi langsung saya penjarakan, ngerti? Jangan Pak, saya minta kelakuan saja. Baik. Jadi kalau Bapak bisa saja kerjasama dengan baik dengan saya bantu. Berarti dengan Bapak bisa bantu saya. Bisa kan? Bisa. Ini dengan Bapak siapa kan? Atas nama Anapi Bapak Wijaya, Pak. Nanti saja Pak yang mau berkenalan dengan saya nanti saja di rumah. Tunggu kedatangan kita, apa yang mau Bapak pertanyakan, semua saya jawab. Untuk sementara ini Bapak dengar. Untuk sementara ini Bapak dengar saya. Iya, kan saya pengen tahu itu mana.